belum seumur jagung bercerai dengan Sule, Natalie Holzer menghebohkan warganet karena memakai baju couple bersama Frans Faisal. Ternyata baju couple yang digunakan oleh Natalie Holzer dan Frans Faisal merupakan hasil karya desainer kondang Ivan Gunawan. Usai resmi bercerai dengan komedian Sule, Natalie Holzer dikabarkan dekat dengan putra Haji Faisal, Frans Faisal. Kedekatan Natalie Holzer dan Frans Faisal terus disorot publik. Baru-baru ini warganet dibuat heboh oleh postingan pada akun TikTok milik Frans Faisal. Dalam video tersebut terlihat Natalie Holzer dan Frans Faisal tengah mengenakan baju couple. Natalie Holzer terlihat bahagia saat dikejar Frans Faisal. Momen yang diunggah Frans Faisal di TikTok itu telah disaksikan jutaan warganet. Ternyata, baju couple yang digunakan oleh Natalie Holzer dan Frans Faisal merupakan hasil karya desainer kondang Ivan Gunawan. Hal tersebut disampaikan oleh Frans Faisal dan Natalie Holzer saat menjadi bintang tamu pada acara Brownies pada Selasa 20 September 2022. Pernyataan itu pun dibenarkan oleh Ivan Gunawan.